Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya mau makan seafood ya. Ini seafood Korea. Ini gede banget ya. Ini tadi aku rebus ya. Rebus. Ini nggak tahu. Ini nggak aku bumbuin, cuma aku apa tuh? Rebus gitu loh ya. Ini, nah, jadi tinggal makan. Ini ada sejenis apa tuh, bukur ya, apa tuh namanya, ya seafood ya, seafood kecil ya. Ini kecil-kecil banget, tapi banyak banget. Nggak tahu ntar habis apa nggak tahu. Dan di sini juga ada sashimi, sashimi seafood juga ya. Ini nggak tahu enak apa enggak, tadi aku beli ya. Ini banyak banget perkiraan ini, setengah kilo ada nggak ya? Ada kayaknya semua ya. Oke, kita langsung eksekusi ya teman-teman ya. Aku mau coba langsung ini. Aku bawa gunting ya. Masalahnya ini nggak bisa diambil karena ini. Oh, bisa teman-teman ya. Ternyata bisa. Oh. Lumayan lah ini, agak-agak kecil ini. Coba. Enak banget. Mantap. Ini jumlahnya nggak tahu ya teman-teman ya. Nggak aku hitung tadi. Ini cangkangnya gede. Cuma isinya ya lumayan lah ya. Gede ini sama jempolan aku ini, masih gedean ini. Ini ya, biasa lihat sendiri kayak jempolnya kaki itu loh ya. Ini nih. Enak banget. Ini gede banget ya. Ini kerang lah ya. Gede banget. Sumpah gede banget. Oke. Wow. Coba lihat ya. Sumpah ini gede banget. Nih. Nah ini kayak jempolan kaki yang jempolan kakiku ini sama beneran. Mantap. Cobain ini dulu ya teman ya. Baru ini gitu. Habis ini selahir. Wow. Gede banget. Mantap.
Ini perkiraan setengah kiloan lah ya. Satu kilo ada nggak? Kurang lebih ya ada lah. Ini gede-gede banget ya. Tadinya aku mau beli banyak itu. Takutnya itu nggak habis itu loh teman ya. Yang ini yang kecil ya. Kecil banget. Enak. Susah keluar. Buset. Pakai gunting. Wow, wow, wow. Buset, sumpah. Gede banget. Jika teman-teman lihat secara nyata ya, ini enggak maksudnya enggak dari kamera lah ya. Ini beneran gede banget ya. Satu jempol kakiku itu loh. Ini langsung diketok ini bisa ya teman ya. Mantap. Gak mau keluar teman. Kurang ajar. Wei keluar eh, wei. Wei keluar eh. Akhirnya dapat juga. Wow, sumpah. Ya Allah, gede banget. Ini beneran lebih dari jempol kaki aku ya, ini. Gede banget sumpah. Mantap. Enak banget. Ini ya nggak dibuin enak loh, apalagi dibuin gitu loh ya. Setan nggak mau keluar. Baik keluar deh. Baik keluar ya, ditungguin teman-teman tuh. Ih.
Ini gak mau keluar pun ya. Susah banget. Coba pakai gending. Ini terlalu dalam ya teman ya. Coba kita dari belakang. Oke. Ternyata dari belakang teman ya. Baru bisa. Oke. Wow. Enak banget. Ini yang berjalannya itu. Kalau mau jalan itu lah. Sumpah. Tebel banget sumpah. Ketebalannya kiraan 3 sentian ya. Ini juga gak mau keluar teman. Oh keluar. Yang ini kecil ya. Paling sejempol apa tuh tanganku itu. Nih. Yang batu gede banget sumpah. Ini kalau ditumis apa kasih bumbu yang pedas itu enak. Kalau di Indonesia kan tutut ya. Ini yang keong lah ya. Dari laut. Asli enak. Enak banget. Enggak ada ya. Nah, suaranya enggak ada. Ya. Enggak ada. Wih, sumpah. Ini gede banget, Bang. Ya. Ini cangkangnya aja itu gede banget. Lihat ya. Rasanya tuh kayak apa ya? Ini kan aku rebus doang. Rasanya kayak campur asin gitu ya. Gurih. Nah ini teman ya. Ini kalau di sate enak. Ini diirisin ya, kecil-kecil. Ya nggak terlalu kecil lah. Cukup untuk dikasih tusuk itu loh. Yuk, segini jadi banyak banget.
Masih 5 ya teman ya. Ini juga gede banget ya. Dagingnya tebel banget ya. Ini sama ini ya, enak inilah ya. Ntar kapan-kapan aku mau beli lagi ya, mau aku tumis aja. Ini kalau ditumis enak banget, sumpah. Ini kan nggak aku kasih bumbu, cuma aku rebus doang ya. Tapi rasanya tuh agak asin-asin gimana gitu loh. Gurih, asin, campur, ya gimana ya rasanya ya. Rasanya itu asin-asin gurih gitu loh. Nah. Sudah kosong ya, tinggal 3 ya. Ini sumpah gede banget nih. Oh, gede banget lah. Ya. Wow, sumpah. Coba lihat ya. Gede banget. Ini lebih dari jempolku teman ya. Tuh, dari samping. Tebel banget, temennya.
Mantap. Habis nih ya. Tuh, gila. Kematangan gue itu loh. Tengahnya. Gede banget. Oh. Langsung copot. Enak sumpah. Ini kalau di sate enak. Sejenis daging kiri kayak gini ya, ya. Ditumis, di sate, dipanggang, terus di sayur sop itu lah. Enggak sop kan, apa tuh? Ya kayak pokoknya berkuah itu lah ya. Itu mantap rasanya. Ini aja belum aku bumbuin udah mantap rasanya itu. Oh, tinggal satu teman ya. Ini shocknya kan? Rasanya kenyang banget tangan ya. Cepet kenyang itu loh. Dagingnya gede-gede ya. Oke teman-teman, kita cobain sashimi ini ya. Banyak rasanya kurang lebih ya sama aja lah ya. Kita buka. Ini ada sausnya teman-teman ya. Ini ada sausnya. Harusnya pakai sumpit kan ya. Kita ambil sumpit dulu. Oke, pakai sumpit. Enak banget. Beda dari yang ini aku rebus tadi ya. Kayaknya rasanya gini. Gak ada asinnya. Cuma aromanya itu gurih gitu loh ya. Kalau ini kan
Jadi ada asinnya. Sambal gurih, kalau ini enggak asin. Yang ini ya. Yang ini enggak asin. Cuma agak manis. Manis campur gurih juga lah ya. Enak. Ini yang sekarang ini ya. Ini dagingnya dipotong-potong jadiin sashimi gitu loh. Paling enak dikasih saus gitu. Saus yang ini. Ini ada wasabi-nya ya. Wasabi. Tapi aku enggak begitu suka wasabi, jadi enggak aku buka. Enak. Oke, sekian dari video aku kali ini ya, makan seafood Korea ya. Ini seafood dari laut, ini besar banget. Next time aku mau bikin entah apa, nggak tahu ya, request teman-teman komen di bawah mau aku review makanan apa lagi ya di sini. Ntar insyaallah siap aku review makanan yang lain, oke? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.